Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang, apa khabar adik-adik semua? Saya nampak sini ada Puan Nasrul, Vanessa daripada UTHM, Muhammad Abrizam, Muhammad Daniel, Kuik Pekin, Cidamba Subramaniam, Ahmad Afnan dan banyak lagi lah. Okay, selamat datang ke hari ini bootcamp. Saya Muhammad Noor daripada Mudas lah. Jadi bersama-sama saya ni ada sebelah kanan ni Cik Hairul dan juga aktivis Mudas lah, dan sebelah kiri Cik Puan ya. So, semua okey ya? Sihat ya? So kami telah menerima penyertaan anda lah. So tahniah lah kami ucapkan, dan anda semua telah berjaya lah menyiapkan apa nama report lah. Maksudnya dia punya, you all punya presentation dalam bentuk slide dan juga dalam bentuk flyers dan short video lah. So tahniahlah. Jadi anda semua, tim anda telah adalah yang terpilih lah daripada daripada seramai penyertaan. Kita telah buat selection. Jadi 30 penyertaan telah di shortlisted. Okay, tahniah sekali lagi lah. So hari ini kita santai-santai sambil kami bagi penerangan tentang apa proses yang seterusnya yang apa anda semua akan lalui ya. Dan selepas tu anda semua boleh lah kalau nak tanya apa-apa soalan, dan kita akan cuba beri jawapan lah ya. So hari ini 13 hari bulan lah. So kita telah menutup penyertaan ini pada 11 bulan November, baru 2 hari lepas. So hari ini 13 kita bagi bootcamp ni. Dan seterusnya kita akan pilih daripada daripada penyertaan anda ni, 30 orang ni, kita akan buat pemilihan lagi sehingga 10 finalis lah yang akan kita maklumkan di dalam Techlampic community. Jadi anda perlulah selalu melihat email dan sebagainya, dan dalam Techlampic punya portal lah ya. Jadi untuk mana tahu tim anda terpilih. Jika anda tak terpilih pun akan dimaklumkan jugalah jika tak terpilih. Jadi harap akan selalu check lah ya. Dan kemudian bila sudah terpilih tu yang 10 panelis, kita akan maklumkan untuk datang ke Arena Asyata pada 26 dan 27 hari bulan ya. Okey. Okey, sebelum saya terlupa, boleh tak semua peserta menulis atau email handphone masing-masing lah untuk lebih komunikasi lah. Sebab kami tidak dapat capture ke semua phone adik-adik semualah. Jadi minta dihantarkan lah. Semua ada dua-dua sekali peserta ataupun salah seorang lah, team leader. Kalau boleh dua-dua hantarlah. Ada satu grup ada dua nombor supaya ada backup. So dalam chat box tu ada dinyatakan boleh bagi nombor telefon bersertakan nama dan email kepada stampforallmakerspace@gmail.com. Kalau boleh buat hari ni sebab kami nak kumpul nombor telefon tuan-tuan ataupun adik-adik. Baik. Okey, lepas kami menerima penyertaan ni semua, jadi kami akan buat saringan. Kita dah buat saringan 30, jadi kita akan buat saringan lagi sehingga tinggal 10 lah. Jadi peserta-peserta sekarang ni tak boleh nak buat apalah. Jadi semua menunggu ya. Jadi semua kami akan bagi penerangan tentang jika anda terpilih sebagai 10 panelis, apakah persiapan yang anda perlu buat lah untuk hari yang hari kejadian nanti, yang dua hari, dan kami nanti tak apa akan berlaku pada hari tersebut. Okey, hari terakhir, tapi maksudnya 10 final ni, kita akan berkumpul pada 26 dan 27 November di Arena Asyata di Bukit Jalil lah. Satu dan Ahad . Okey, dari segi dia punya judges ni, kita ada tiga orang judging panel, iaitu Profesor Madya Dr. Zamri bin Omar daripada UTHM, bahagian mechanical engineering lah, daripada dia ni Profesor of Aeronautical lah. Kemudian Encik Hairul Arifin bin Muhammad Aris, iaitu CEO syarikat Aika Solutions lah. Beliau merupakan juga ahli Mudas. Beliau membuat banyak kerja-kerja mapping, pemantauan dan sebagainya ya. Jadi kemudian kita ada panel yang ketiga, iaitu Dr. Helmi bin Sahwi daripada MIAT. Beliau adalah pakar dalam bidang drone, ada buat research innovation section.
Okey. Okey, apa yang kami dapati pernyataan anda semua boleh kata okey, cuma kurang dari segi apa nama dia punya video, okey, dan ada flyers lah. Flyers ni ada banyak lah yang kata okey, ada yang kurang sikit maklumat lah, ya. Jadi jika anda terpilih nanti, walaupun dalam flyers mungkin kurang maklumat, jika anda terpilih jadi staff sendiri, anda perlulah memberi banyak detail lah semasa pitching di akhir lah di arena theater. Perlu buat lebih banyak penerangan lah tentang apa yang idea anda, inovasi anda tersebut, ya. Jadi kalau boleh anda siapkan je, kalau ada lah boleh buat yang mock-up, masih ada masa lagi buat yang mock-up ataupun buat sampel, dan boleh bawa benda ni semasa di hari akhir, ya. Mungkin saya nak tambah sikit, masa pitching tu nanti boleh ceritakan spesifikasi drone dan justifikasi kenapa rekaan tu dibuat. Contoh, saya bagi satu contoh, kalau saya ada tengok semalam dalam satu video tu nak buat pembersihan sawang, sesawang contoh. Mungkin masa pitching tu nanti letakkan justifikasi kenapa nak buat pembersihan tu. Kemudian alatan yang digunakan untuk menambah alat dekat drone tu, boleh ceritakan spesifikasi dia. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Selalunya kelebihan lah masa pitching ni. Tu antara spek ataupun benda yang judge nak tengok semasa hari pitching nanti. Okey, saya sambung lagi, ya. Okey, semasa 26-27 Ramadan, kita akan berlangsung daripada pagi pukul 10 pagi hingga ke pukul 6 pagilah. Jadi finalis-finalis 10 orang yang terpilih ni, kita telah sediakan banyak acara-acara lah yang akan diisi. Dan perlu peserta-peserta perlu faham, masa hari itu akan berlangsung juga 25 kita dah sebenarnya mesti ni dia dah ada 25 competition. Jadi dalam hari itu tersebut akan dicampur semua sekali competition, dia punya finalist kat situ. Jadi maksudnya akan ada ramai peserta untuk grup-grup lain, dan juga ramai audience lah, visitors lah, termasuk juga daripada MOSTI, ya, daripada Kementerian Sains akan datang, menteri pun akan datang dan akan buat lawatan. Jadi diharapkan peserta-peserta orang kata dari segi pakaian kemas dan kata bersedialah, dan dengan apa detail-detail, ya. Jadi senang bila ada pertanyaan, senang dijawab, ya. Jadi pada hari pertama saya akan describe sikit. Hari pertama akan ada acara, kita akan bagi drone untuk anda bina, dan akan diterangkan oleh Encik Hero lagi bagaimana drone itu akan dituna dengan bantuan kami. Jadi kemudian kita akan ada satu lagi stesen lah, ada dua stesen untuk simulator, bagaimana peserta-peserta boleh menggunakan simulator untuk belajar memandu drone, ya. Dalam simulator tak perlu fly yang sebenarnya, ini akan Cik Puan akan explain. Kemudian kita juga akan beri penerangan sikit sebenarnya tentang knowledge in rules and regulation. Dan dalam bab ni sebenarnya peserta semua, adik-adik semua-semuanya boleh merujuk balik kepada kita punya presentation yang kedua, ya, berkaitan dengan rule and regulation. Jadi ada banyak panduan-panduan itu dan maklumat-maklumat, sekurang-kurangnya perlu faham tentang 10 guidelines lah, paling senang lah, berapa tinggi kita boleh fly drone, kan, yang dibenarkan, kan. Jadi kalau fly atas orang ramai macam mana keadaan, kita perlu apa nama, take care lah maksudnya. Jadi ada banyak lagi guideline dan undang-undang yang telah termaktub di negara kita. Jadi peserta perlu faham lah dan boleh baca nota ni ataupun go through the video again lah, ya. Kemudian hari kedua akan berlangsung komunikasi. Bila waktu pitching, akan ada banyak kriteria yang kita akan judge lah. Nombor satu tentang komunikasi, bagaimana adik-adik semua, dua peserta ni dua orang, kan. Jadi bagaimana you kerjasama dan bagaimana you boleh pitching lah, pakai penerang dengan supaya judge ni dia faham apa yang you all nak buat. Okay, apa inovasi yang telah dibuat dan penerangan yang lebih lengkap macam tadi Aaron cara dah beritahu. Perlu detail lah, bukan setakat drone, tapi kalau drone tu digunakan untuk sawang, kan,
Jadi dia punya alat yang untuk nak buang sawang tu macam mana? Vacuum ke ataupun macam mana spray water ke kan, macam itulah. Jadi apa jenis dia, mekanisme lah perlu diberi diterangkanlah. Dan jangan lupa berkenaan dengan keselamatan jugalah. Kalau dah pasang contoh alat sesawang tu, kena ada safety punya features lah kat situ. Betul. Dia kata terlanggar dinding ada ke dia boleh kata mendarat dengan selamat ke, apa features dia lah, ada protection ke kan. Kemudian problem statement problem yang hendak diselesaikan dan perlu mungkin ada satu saja problem atau mungkin ada beberapa problem yang akan diselesaikan sekaligus oleh drone yang sama ya. Kemudian bagaimana peserta dapat deliver idea yang telah dibuat tu kepada judge lah. Perlu convincekan judge lah, perlu yakinkan dia anda punya ciptaan ini, inovasi anda ni memang ada nilai-nilai komersial dan membantu komuniti dan sebagainya lah. Dan boleh dibuatlah, bukan macam just a dream ya. Boleh dipasarkanlah. Okey. Lepas tu kemudian drone knowledge anda perlu terangkan kemahiran drone knowledge anda yang anda telah ada lah. Jadi anda perlu ni lah. Jadi daripada apa penerangan anda tersebut, perlu ada technical terms lah yang anda perlu tahu. Dan contohnya anda perlu explain tentang kipas. Kipas tu apa, dalam bahasa drone kita panggil propeller kan. Jadi dia ada bilah, ada beberapa bilah. Jadi mungkin inovasi adik-adik tersebut ada gunakan 3 bilah, 4 bilah, ada sebabnya kenapa kan. Jadi perlu ada idea dan justifikasi ya, yang betul ya. Kemudian adakah komersial nilai-nilai komersial tersebut bagaimana dapat menggantikan labor kan, ataupun bagaimana dia dapat mengurangkan kos dan sebagainya ya. Kemudian untuk judging kriteria kita ada banyak beberapa dia punya kriteria lah. Contoh nombor satu, kita akan bagi markah, pemarkahan dari segi originality ya. Jadi maksudnya mungkin yang tadi Cik Arul cakap pasal drone yang guna untuk sawang, mungkin belum pernah lagi diciptakan di dunia ataupun di Malaysia. Jadi kita akan tengok dia punya itulah keaslian dia, ciptaan tersebut ya. Jadi itu dapat markah yang agak tinggi juga, lebih kurang 20%. Kemudian dari segi communication, jadi yang adik-adik yang buat hari presentation nak menerangkan penerangan kepada judge, itu juga memberi markah yang tinggi 20%. Kemudian degree of innovation, inovasi tersebut setakat mana dia punya degree dia lah, darjah inovasi tersebut, nilai dia sebut kan, ataupun just copy daripada yang lain-lain ataupun di satu benda yang baru kan. Kemudian novelty dia lah, kemudian technology adoption dan implementation, macam mana teknologi tersebut digunakan di dalam drone tersebut, guna pakai robot arm ke, bagaimana robot arm tersebut bekerja kan. So itu semua bagaimana dia diimplement lah dan bagaimana nak menggunakan. Kalau katalah adik-adik menggunakan vacuum untuk sedut sawang tadi kan, bagaimana ia dilaksanakan? Vacuum yang macam mana? Kalau vacuum cleaner besar kan, tapi vacuum ni mungkin ada special dia. Jadi perlu diterangkan lah macam mana kan. Sebab drone ni dia limited kan, dia tak boleh bawa berat sangat. Jadi apa payload yang dibawa tu, vacuum tersebut ada dia punya limitation lah. Jadi adakah itu justify vacuum tersebut boleh bekerja atau tidak ya. Kemudian quality of design tersebut, jadi masa bila rekaan tersebut dalam bentuk gambar kan, dalam bentuk prototipe yang telah dibuat, kami akan menilai lah dari segi tersebut juga. Okey, mungkin ni Hairul boleh bagi penerangan sikit semasa di hari pertama akan adik-adik yang peserta-peserta yang berjaya, 10 finalis akan mendapat satu set drone DIY 450 yang belum dipasang lagi. Jadi kami mengharapkan anda semua memasang dan dengan bantuan ahli-ahli budas sehingga ia berjaya diterbangkan di dalam net dalam kawasan yang telah dikhususkanlah. Jadi yang belum pernah memasang ataupun yang biasa memasang, kita akan beri ini set ni dan lepas habis dia akan dibeli terus kepada peserta. Jadi mungkin Cik Arul beri penerangan sikit.
Okey, terima kasih Encik Mak Noor. Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, saya Hairul . So, hari ini saya nak explain berkenaan dengan drone yang akan adik-adik atau tuan-tuan terima untuk pemasangan. So, ini adalah model F450 daripada DJI. Drone yang akan diterima bukan macam ni, dia dalam bentuk belum dipasang lagi. So ini adalah contoh apabila sudah siap dipasang . Okey, so saya buka kotak ni. Dia akan nampak macam ni, sebiji. Okey. So adik-adik nampak kotak ni. Nanti adik-adik atau tuan-tuan akan dapat set kotak ni bersama dengan aksesoris dalam dia lah. So bila kita buka, okey, terdapat beberapa peralatan untuk pemasangan drone. Okey, contohnya okey, kamera boleh nampak. Okey, pegang. Okey. So selain itu ada remote dan juga frame. Okey, ini frame dia. Ini warna hitam tu. So nanti kena sambunglah frame ni. Okey, dalam ni ada beberapa peralatan lah. Ada dia punya ESC. Okay. Kemudian dia punya motor. Okay, motor. And then dia ada juga, dia bagi kabel. Kemudian dia punya receiver. Okay. Dia punya flight control. So flight control Ardu Copter atau Ardu Pilot . Okay. Kemudian ni ada lagi propeller, GPS holder, battery ni 2200 mAh, 3 cell punya battery . Okey. Kemudian connector dan juga battery checker and then GPS module. This one. Okay, macam ni GPS module. Okay, lepas tu screw set, cable tie. Tu je. Tu semua yang ada dalam kotak ni lengkap untuk adik-adik pasang. Jadi macam ni. Okay. So, saya mungkin boleh tunjuk sikit lah cara nak pasang. Okay, contohnya kita nak pasang frame ni. Ada 4 frame. Okay. Kemudian kita ada ini dia punya power board lah. Okay. So yang atas dan bawah. So maknanya base ni kena pasang dulu ikut screw yang ada di sini. Sini ada screw dan kita boleh pasang dia punya base macam ni. Masukkan dua ni ke dalam dua lubang yang ada ni. Okey. Ni okey, ni terbalik. Sepatutnya macam ni. So kalau tengok ada terminal, contoh positif dengan negatif, ni belah dalam . Belah bawah dia yang kosong. Okey. So contoh kita pasang sini satu. Skru tak nak pasang. Okey, pasang. Kalau ikut format yang macam ni, warna hitam adalah di hadapan, warna putih di belakang. Okay. So terpulang pada adik-adik cara nak pasang. Nak letak warna merah kat depan ke, warna merah kat belakang ke, terpulang. Tapi kena ingatlah, kalau dah letak merah kat belakang, pastikan tail drone tu betul . Okay. Contoh je, saya pasang satu. Okey, kami akan sediakan guideline di dalam PowerPoint instruction bagaimana untuk cara pemasangan drone ni lah. So adik-adik boleh ikut instruction tu. Okey.
So okay, contoh lagi, saya bagi contoh untuk pasang EAC pula. Ini kita simpan dulu. Okay. Okay, dekat EAC ada tiga kabel polariti dia. Okay, kita nak dia pusing clockwise ke, counter clockwise ke, ini kabel dia. Kemudian ini adalah kabel power lah. Okay, ini akan terus ke power dalam flight control. Ataupun kita boleh tap dekat power board ni. Okay, dah disediakan bullet connector untuk disambung ke motor. Okay, just plug saja. Pastikan plug tu bagi dia ketat lah. So nampak macam ni. Okay, macam ni. And then masukkan. Okay, pastikan dia ketat dan tak boleh nak cabut. Okay, so andai kata dah masuk tiga-tiga, rotation motor tak seperti yang dikendaki, boleh tukar dia punya polariti antara tiga ni. Okay, so itu tak ada masalah. Kalau salah cocok, tak ada masalah shortage ke ataupun drone apa EAC terbakar. Kecuali salah cucuk yang ni, merah dengan hitam ni, dua ni. Kalau salah cucuk ni, memang akan burn lah EAC ni. Silap-silap motor pun akan burn juga. Okey, itu cara pemasangan dia untuk motor. Ini dia punya ni ya. Dia nampak motor EAC ke motor, power ke DB, yang ni pergi ke flight control. Dia punya kita panggil ni connector, saya lupa connector apa, tapi dia masuk ke sini lah. Tiga pin connector ni. So kita akan masuk di dalam output dekat connect, dekat flight control ni pula ada polariti juga, negatif, positif dengan S. Okay, so sekarang ni kita akan tengok polariti dia negatif belah mana. So dalam kabel ni, negatif adalah berwarna hitam eh. Berwarna hitam eh. Nampak? Okay, tu. Okay, negatif warna hitam, positif warna merah. So maknanya nanti kita akan masukkan dalam flight control ni, negatif warna hitam kat ujung sekali, S tu for signal, putih ialah signal, dan kita masukkan dekat output. Okay, so macam ni lah jadi. Dekat dia punya flight control, pergi ke electronic speed controller, pergi kepada motor. Okay, ni secara ringkas lah saya bagi tahu macam mana pemasangan flight control tadi, pemasangan DB dan dia punya frame. So yang selanjutnya mungkin kita boleh letak dalam slide ataupun mungkin peserta-peserta boleh juga melihat dalam Google lah, dalam YouTube ke, cara-cara memasang drone DIY atau Pilido ke yang quadcopters lah. Jadi lebih kurang dia punya kaedah dia, metode dia sama. Tapi jangan bimbang, 10 finalis yang akan berada di hari terakhir tersebut, kita akan ada ramai juga kita punya ahli muda yang akan membantulah sebagai facilitator. Jadi peserta-peserta perlu membuat sambungan, dan kita akan check lah sama ada okey atau okey, dan pastikan dengan cantik lah. Jadi kita akan bagi pemakahan juga dari segi kerjasama dan juga cara dia orang pasang. Ada jangan longgar skru, kita dia kabel tu mesti tight elok-elok kan. Jadi semua ni benda ni akan diberi markah jugalah. So ada part juga yang adik-adik kena buat soldering. Ada part soldering. Okay, so nanti adik-adik akan solder lah. Contohnya kabel ni kepada board ni. So cara soldering tu pun memainkan peranan lah untuk mendapat markah. Okay, so kalau salah solder ataupun solder tu tak lekat dekat dia punya board, mungkin kabel ni akan tercabut dan membolehkan power power pada board ni akan terputus lah dan menyebabkan drone boleh terjatuh. Okay? Okay. Jadi kita di apa nama di tempat tu nanti kita akan sediakan semua station untuk soldering lah, khususnya bimbang lah. Semua tools semua telah disediakan dan peralatan pun ada. Ceru dah explain setiap komponen, fungsi-fungsi dia dan secara ringkas, dan kita akan bantu masa pemasangan. Jadi dalam masa hari yang pertama, hari di hari akhir tersebut di Arena Theater, itulah antara tugas-tugas yang peserta-peserta setiap tim tu perlu buat lah. Okay.
Kemudian kita ada, okey, terima kasih. Rasanya, tak, kalau ada soalan boleh tanya. Boleh tanya lepas ni. Boleh tanya sama ada nak letak dalam chat box ataupun kita akan buka sesi Q&A lah. Boleh. Okey, kemudian kita lagi station untuk simulator yang Cik Ahad ni, Cik Puan akan beri penerangan sikit tu kan? Entah semua tu, bagaimana dia guna dia nak apa, baik, apa dia punya ni. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Okey, sebenarnya adik-adik sehingga pada hari ini, maknanya submission ataupun projek yang dia hantar tu pada kita, yang mana kita sudah terima poster, ada video dan sebagainya tu, kita akan nilai sehingga sekarang ni sebenarnya adik sudah, orang kata apa, pemakahan yang ada sebenarnya 70%, 70%. Lagi baki 30% akan berada di final nantilah. Okey, so hari ni kami akan buat penerangan tu, kemudian kita akan pilih yang 10 yang terbaik, kumpulan terbaik untuk di Azeta Arena nanti. Yang mana pada hari kejadian tu ada 2 hari. Hari pertama tu kita akan nilai 3 perkara lah yang tadi yang Cik Aerul tunjuk tadi, pemasangan drone secara DIY. Yang kedua ialah simulator. Dan satu lagi adalah kita akan buat quiz lah sebenarnya untuk rules and regulation tu kita akan buat quiz. Jadi hari pertama ada 3 perkara lah yang kita akan nilai, semua pemakahan ni. Dan hari kedua adalah pitching, yang mana itu adalah markah yang akan diberi oleh panel hakim lah. Okay, cuma hari pertama ni kami pihak mudas lah yang akan buat pemakahan. Saya nak tambah sikit, yang hari kedua pitching tu, cuma pitching ni selama 5 minit saja. Dan lagi 5 minit tu question and answer daripada judges lah. Jadi tak, jadi kena cepat dan perlu mantap dan tepatlah apa yang nak diterangkan. Kita teruskan. Okey, so jadi pada hari pertama tu adik-adik dibekalkan dengan unit DIY tadi. Kemudian seterusnya ada juga di kita akan buka stesen untuk simulator, kita akan buka 2 stesen sebenarnya. 2 stesen simulator berhampiran dengan booth masing-masing lah. Okey, jadi perjalanan pada hari tu mungkin ada kumpulan yang sedang memasang DIY dan kumpulan yang lain tu mungkin nak mula dulu simulator pun boleh. Kita tidak tetapkan tempoh masa sebab dalam tempoh satu hari tu walau macam mana pun adik kena siapkanlah drone yang tadi dan boleh terbangkan, dan pada masa sama juga perlu datang ke stesen simulator untuk kita nilai. So di stesen simulator kita ada kita akan gunakan satu simulator khas yang mana kita boleh buat satu ujian kepada adik-adik, ujian untuk basic piloting. Okay, betul-betul basic, maksudnya cara untuk navigate ataupun nak mengawal, kendalikan drone. Dan kita akan bekalkan dengan simulator ni datang bersekali dengan remote. Remote controller dah siap. Yang mana remote ni memang kita gunakan khas untuk simulator ni lah. Simulator software ni. Dan di situ adik perlu melaksanakan 24 tugas. 24 tugasan dalam simulator. Mengawal drone dalam simulator mengikut arahan. Apa ni, daripada step yang pertama, tugasan yang pertama sehinggalah tugasan yang ke-24. Okey, kita tidak tetapkan tempoh masa yang tertentu, tapi siapa yang habis cepat dia adalah tempoh, dia adalah markah dia. So kita akan bagi kriteria pemakahan berdasarkan tempoh masa yang completion ataupun berapa lama yang dia ambil lah untuk selesaikan 24 tugasan ni. Dan jangan risau, adik sebenarnya boleh on and off, masuk dan start, kemudian rasa macam okay, nak stop sekejap, nak balik ke booth untuk sambung buat DIY pun tak ada masalah. Nanti lepas pada tu sambung balik kat simulator, masa tu dia akan terkumpul lah. Dia tidak secara berterusan, yang mana bila kita login nama kita, dia akan start counting, counting dia punya timing. So pemakahan tu kita akan ambil, salah satunya adalah dari segi apa ni, completion time, maksudnya berapa lama masa yang dia ambil untuk settlekan 24 task ni. So siapa paling cepat tu antara yang tinggilah markah dia. Kemudian selain daripada masa, kita juga akan menilai dari segi tahap kemahiran mengawal. Yang mana kalau sekiranya adik mengawal drone dalam simulator ini secara, orang kata apa, kasar lah ataupun terlalu tidak berhati-hati yang menyebabkan drone tadi boleh crash sebagai contoh, sistem akan lock, sistem akan capture berapa banyak kali adik crash. Okay, dia ada berapa kali crash, berapa kali apa damage kepada komponen juga akan direkodkan. Jadi itu juga adalah kriteria yang kita akan ambil lah. Jadi kalau jumlah apa ni crash kita tu banyak, nanti kita akan mungkin dipotong markah lah.
Okey, so cuba untuk tidak crashkan drone tu semasa nak menyelesaikan 24 tugasan ni, dan juga kalau boleh jangan terlalu gopoh, tidak semata-mata nak kejar masa kan. Jadi boleh menyebabkan menyumbangnya kepada crash . Okey. Okey, ada soalan . Untuk 10 kumpulan yang layak ke peringkat akhir, hanya perlu pasang drone di awal yang diberi, bukan bina drone dari idea. Tidak. So adik sebenarnya untuk idea tu sampai hari ni lah, submission pada apa bulan ni, closing 11. Itu dah habis dah untuk projek . Pada hari final nanti, yang 10 yang terpilih ni, dia tidak perlu buat drone yang dia submit tu, tak ada kena-mengena. Dia akan diberikan dengan drone DIY ni tadi, dan dia perlu pasang dan terbangkan drone ni. Okay. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ialah simulator, dan yang ketiga ialah quiz berkenaan dengan undang dan peraturan lah, peraturan drone. So tiga perkara itu pada hari pertama, dan pada hari kedua adalah pitching di hadapan hakim, panel hakim, yang mana pitching ni lebih kepada idea adik tadi, projek tadi tu. Macam mana adik yang Cik Manu terangkan tadi lah, macam mana nak realisasikan problem statement, justifikasi dan sebagainya. Itu fokus hari kedua ni kepada penceritaan terhadap projek tadi. Okey, hari pertama ialah pembuatan ataupun pembinaan drone DIY, simulator dan juga rules and regulation. Okey. Alright. So, sambung semula simulator ni, so kita punya station tu dia free flow lah . Free flow, tapi kalau kata adik-adik nak settlekan terus simulator tu untuk 24 test sekaligus pun boleh. So satu saya dipahamkan memang adik ahli kumpulan dua orang. So kita mungkin terpulang pada adik nak buat kerjasama semasa dalam ahli kumpulan, nak bergilir-gilir, seorang buat 12 mission, seorang lagi buat 12, ataupun seorang sahaja nak fly sampai habis 24 pun boleh terpulang. Itu kita akan serahkan pada kumpulan masing-masing. Yang penting pada kita ialah keputusan dia, results dia, timing, timing completion, dan juga dari segi scoring, jumlah berapa banyak, jumlah crash, damage dan sebagainya lah. So dia ada score dekat situ yang kita akan ambil kira. Kemudian dua station ni maksudnya kita buka kepada dua kumpulan serentak. Satu kumpulan satu saja . Jadi ada dua station, mungkin kumpulan A datang dulu, kemudian kumpulan B pun nak join juga. Okey, dia pergi yang kedua lah, set yang kedua. Kemudian sekiranya kumpulan A tadi dah siap, dah settle, nak balik semula ke booth, okey, kumpulan lain pula nak masuk, bila free, okey, boleh masuk. Siapa-siapa boleh masuk. Kita tak ada penjadualan di antara kumpulan . Free flow, tapi kena settlekan dalam satu hari. Nak buat pagi ke, nak buat petang ke, nak buat yang ni dulu ke, terpulang. So kita nak orang kata pun aktifkan suasana tu, nampak aktif masing-masing ada kerja. Kita nampak buat ada pasang drone, ada yang sahaja pergi dekat simulator, ada yang menjawab kuat soalan kuis dan sebagainya. Sekiranya simulator ni kosong, tidak ada, mana semua kumpulan dah settle, dah selesai, siapa-siapa nak pergi nak main lagi, ada lagi banyak mission-mission lain yang lebih kompleks, boleh juga. Tak ada masalah. Cuma just bagi tahu dekat facilitator kita yang berada di situlah, di station simulator . Okey, saya tak boleh nak tunjuk lagi lah, biar surprise lah macam mana rupa bentuk dalam simulator tu. Tapi apa yang saya boleh tunjuk hari ni adalah set controller sahaja. So saya rasa adik semua dah tahulah macam mana nak kawal drone ni. Kita akan set controller mode kepada mode 2 . Mode 2 . Default mode adalah mode 2. So kalau ada di kalangan adik-adik yang pakai mode 1 ke mode 2 tu, kena kalau boleh tukar kepada mode 2 lah. Okey. Ada soalan, undang-undang yang perlu tahu boleh dapat di mana infonya? Okey. Berkenaan dengan undang-undang peraturan penerbangan drone ni, ada dalam slide kita pernah bagi ke? Taklimat yang kedua. Taklimat yang betul. Kita ada buat taklimat dalam community Telempik. Jadi semua memang dah ada di community Telempik. We refer kepada bahagian drone lah. Dalam tu ada video yang telah kita upload, yang video yang kedua. Kita ada semua 5 video . Tajuk video tu undang-undang sementara. Saya dan Cik Puan yang bagi benaran. Saya lupa. Saya juga yang bagi talk. So, okay, yang tentang simulator tu saya nak tambah sikit. Tak perlu terbimbang sangat. Sebab menurut kami punya pengalaman lah, yang tak pernah fly pun bila simulator dia dah go through, paling lama pun mungkin dalam satu jam lah secara terus-menerus lah dia buat . Jadi yang orang yang cepat mungkin dalam 10 minit pun boleh siap. Sebenarnya macam kebanyakan peserta-peserta sekarang ni, orang muda-muda adik-adik ni bermain game kan, banyak terdedah dengan
dengan apps main game pegang handphone just sebenarnya very very easy. So, jadi bila buat simulator ni pun lebih kurang senang lah. Jadi tak payah bimbang sangat ya. Cuma saya nak bagi tahu yang set simulator ataupun controller untuk simulator ni dia lebih sensitif berbanding dengan controller drone sebenar lah. Kalau adik pernah main drone yang di luar sana, model-model mungkin dia DJI lah terutama sekali, dan hari apa ni final nanti adik main dengan controller ni pula, dia mungkin agak sensitif. Maksudnya dia sangat sensitif lah. Kalau kita pitch ataupun kita yaw rolls, dia sangat sensitif untuk dia move untuk bergerak. Jadi itu memerlukan tahap kawalan yang tinggi lah sebenarnya. Memang dia setting dia begitu. Okay, so saya rasa tak ada apa. Dengan simulator saya rasa itu sajalah. Nak buat test, okay. test aku macam mana? Start of test tu dalam tu nak uji apa? 24 test. Okay. So dalam 24 test tu dia sebenarnya bukan 24 perkara sebenarnya. Dia ada 5 perkara utama, 5 perkara asas. Dia ada throttle, kemudian dia ada elevation, okay, throttle apa ni, elevation, kemudian roll, okay, rolling. Okay, roll, kemudian movement untuk translate untuk pergerakan dan juga dia ada yaw lah, yaw right and yaw left lah. So 5 perkara utama yang dinilai lah dalam simulator tu. Cuma dia ada beza level. Dia ada mungkin yang contohnya throttle yang level nombor 1 tu hanya satu tempat je naik turun itu je kan. Tapi level 2 mungkin dia berubah-ubah dia punya kedudukannya dan adik perlu berlawan dengan masa. Okey, simulator ni sebenarnya dia ada timing komputer dan ada timing controller ataupun diri kita sendiri. So kita kena beat komputer. So kalau kita kalah, komputer sampai dulu timing yang diberi, kita kalah dan kita kena repeat balik. Itu yang kadang-kadang membuatkan masa untuk kita nak habiskan 24 mission ni lambat. So kalau kita boleh perform beat komputer setiap kali satu mission tu, kita menang dan kita terus berjalan sehingga 24, kita boleh selesaikan dalam tempoh rekod setakat ni 15 minit. Paling cepat boleh buat. So kalau adik boleh beat yang tu, then saya rasa sangat-sangat bagus lah. Saya ada edit, tak ada masalah ni untuk okay. Timing. Yep. Baik, ada soalan nak tanya. 2 hari yang disebut tadi tu 27 dan 28 November ke? Sebenarnya 26 dan 27 November ya. Yep. Hari Sabtu dan Ahad. Okey, 26 dan 27 November. Right. Okey, saya cuma nak recap balik. Sebenarnya penyertaan tim-tim semua ni kita dah sedang proses lah. Jadi kita akan pilih 10 finalis yang akan pergi ke 26 dan 27 hari bulan di Arena Asyata Bukit Jalil. Jadi daripada penyertaan tuan-tuan semua ni, kita akan bagi markah sebanyak 70. Jadi untuk meningkatkan lagi pemarkahan peserta-peserta semua, jadi masih ada peluang. Maksudnya di hari yang terakhir, 2 hari yang terakhir tu, itulah masanya yang tim-tim semua boleh menambahkan lagi nilai pemarkah yang telah akan dibuat lah. Jadi daripada semua nilai daripada 70% markah penyertaan sekarang dan 30% markah di hari terakhir tu, kita akan campur dan kita akan buat pemilihan lah, nombor 1, nombor 2, nombor 3 ya. Okey, kepada peserta-peserta yang masih belum menghantar gambar, perlulah menghantar gambar profil lah. Jangan lupa gambar profil. Okey. This is for. Jadi maksudnya perlu dah diingatkan bahawa kami nak mengingatkan sekali sebenarnya kompetisi ini ialah pada anda semua yang memang tak mempunyai pengalaman pun. Kita menggalakkan semua orang yang tidak mempunyai pengalaman dalam drone, yang tak pernah fly drone. Itu yang sebenarnya kita punya matlamat lah. Jadi kepada anda semua ni, peserta-peserta yang tak pernah fly drone, itu yang kita harapkan. Jadi jangan terlalu bimbang dan kita akan memberi guide lah semasa cara untuk pemasangan. Kita akan buat calibration sehingga drone tu boleh diterbangkan. Kemudian melalui simulator, peserta semua akan belajar macam mana untuk mengawal drone dan kemudian kita bagi peluang untuk menerbangkan drone yang telah dibina di dalam net lah yang tertutup. Jadi tak, jangan bimbang akan langgar orang kerana sebenarnya memang dalam net tu
tak boleh, dia tak boleh keluar daripada net tu. Jadi net tu seluas 5x5 dan 5x, tinggi 5 meter. Jadi tak boleh bimbang, ya. Yeah? Semua saya nak tambah sikit, mungkin yang terbaiknya ialah selepas adik pasang tu jangan terus terbang lagi, mungkin adik tak pernah terbang kan. So pergi main simulator dulu. Settlekan dulu simulator. Maknanya kita dah dapat sikit orientation skills, macam mana nak kawal. Lepas tu barulah kita boleh test drone kita tu. Sebab itulah tujuan kita adakan simulator station, supaya peserta semua yang tak pernah pegang drone at all ada pengalaman sikit macam nak kontrol jari, kontrol minda dia, boleh bind dengan remote dengan aircraft. Kemudian bila dah siap aircraft tu, kita akan bantu dan kita akan kita terbang bersama-sama lah. Kemudian boleh repeat, boleh mengulangi lagi sehingga hari yang kedua lah ya. Jadi kita punya objektif pertandingan ni, dia bukan nak tengok cara tuan-tuan atau adik-adik mengendalikan drone. Kita nak tengok idea yang adik keluarkan daripada drone tu sendiri boleh buat apa. Dan justify lah kenapa. So untuk mungkin peringkat pengendalian ni, mungkin selepas ni punya peringkat lah, selepas adik-adik dah mahir dan faham apa itu drone, kemudian mungkin akan ada pengendalian lah. Untuk kali ni memang adik-adik jangan risau, tak pandai fly drone pun tak apa. Janji adik ada knowledge. Dan sekarang ni pun adik-adik, saya percaya ramai yang dah nampak apa itu drone, macam mana cara nak pasang, apa kegunaan dia, regulations, benda-benda tu yang kita nak nilai adik nanti pada hari final. Jadi apa yang semua peserta telah hantarkan, sebenarnya sudah ada markah yang kita akan kira lah. Jadi 70% daripada situ lah. Jadi inovasi tersebut kita sedang menilai sekarang ya. So, jadi cuma 30% bergantung kepada apa yang akan dibentangkan masa hari yang kedua hari yang terakhir tersebut lah. Jadi sedikit daripada apa pembinaan drone, sedikit daripada cara simulasi drone, kemudian pitching knowledge kita akan tanya soalan tentang undang-undang keselamatan. Dan kemudian judge akan bagi nilai yang terakhir lah, dia akan pitching. Dan penerangan tersebut sangat penting, penerangan berkenaan inovasi dan idea ciptaan drone masing-masing lah. Masa menerangkan nanti, bagi pitching nanti, bahasa yang boleh digunakan, boleh guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So terpulang pada adik-adik selesa ikut bahasa mana. Okey, tapi kena jelas lah. Jangan tak jelas sebutan tu, supaya judge boleh faham apa yang adik-adik sebut. Baik, ada satu soalan tadi dalam chat box. Kalau kita tak terpilih dalam top 10, masih dapat sijil penyertaan tak? So maknanya sekarang ni sijil penyertaan semua akan dapat. Tak terpilih ke, terpilih ke, akan dapat sijil penyertaan. Okay, alright. Saya bagi sikit gambaran di hari yang di arena Azita tu, kita akan ada 10 peserta yang akan duduk 5 sebelah kiri dan semua sebelah kanan. Ada meja masing-masing. Kemudian di depan ada judge dan tempat pembentangan lah. Kemudian di depan juga ada 2 stesen untuk simulator ya. Jadi tiap-tiap meja, 5 meja sebelah kiri, 5 meja sebelah kanan ni ada stesen untuk soldering dan untuk memasang drone lah, yang kita akan ada sediakan facilitator untuk membantu ya. Kemudian di depan juga ada apa nama, kita net untuk cage lah, cage untuk kita flykan drone tersebut lah. Okey. Ada lagi soalan? Soalan yang seterusnya ni, 30 tim yang sekarang ni akan pergi ke Bukit Jalil kan? Tak. Okey, 30 tim ni yang penyertaan, tapi yang akan ke Bukit Jalil hanyalah 10 sahaja. 10 yang finalis lah. Okey, sebenarnya penyertaan banyak. Sekarang kita telah buat shortlisted sebanyak 30 penyertaan. Pada hari ini, bukan semua 30 peserta yang hadir, sebab ada yang tak dapat hadir. Saya tak tahu berapa belas yang hadir hari ini. Jadi yang mana yang tak hadir ni, mungkin diorang boleh melihat video ulangan lah. Kita akan upload video hari ini untuk diorang punya maklumat. Kemudian daripada 30 ni, hari ini kita akan shortlisted lagi sehingga 10. Tinggal 10. Tapi kita beri penerangan siap-siap lah hari ini sebenarnya untuk semua. Yang mana yang terpilih di hari ini, ada 10 daripada 30 ya? 10 saja tim daripada 30 yang akan dimaklumkan di dalam email masing-masing. Soalan lagi? Berapa soalan? Kita buka untuk soalan sekarang. Saya terangkan pasal itu tu, betul tak ada power platform apa semua? Ada macam tu. Boleh nak ada cuba. Macam Cik Makno explain tadi, setiap peserta akan diberi meja
macam untuk meletakkan laptop ataupun drone yang dah dipasang ni. So basically letak laptop untuk go through PowerPoint berkenaan dengan cara nak buat calibration pada drone. Oh, laptop. Sarankan tuan-tuan atau adik-adik membawa laptop sendiri untuk ditunjukkan kepada judges PowerPoint tu. So, plug point juga akan disediakan untuk pengecasan laptop dan bateri. Cumanya masa buat calibration tu, adik-adik kena explain menggunakan slide yang telah disediakan lah untuk buat calibration tu. Lepas tu dari segi okay, drone case tu, okay, macam mana tak explain tadi, akan berada di hadapan para tim ataupun para pasukan, siapa-siapa yang boleh, yang dah siap pasang sebelum test tu, pergi main simulator dulu, kemudian baru boleh terus test lah. Ataupun kalau nak uji kita punya ataupun adik-adik punya kecekapan menerbangkan drone, mungkin sebelum simulator adik pergi tengok fly macam mana, boleh fly ke tak. Lepas tu tengok hasil dia selepas adik main simulator pula. Lepas tu pergi fly, tengok hasil dia macam mana pun boleh juga macam tu. Terpulang lah. Okay. Ali, itu sajalah. Ada soalan? Boleh, ada soalan boleh lain? Kita apa open ukuran untuk shortlisted sebagai top 10 kriteria? Okay. Seperti yang telah diterangkan tadi, ada 5 kriteria lah. Salah satunya ialah kita akan pilih degree of originality dia kan. Sama ada idea tu, keaslian idea tu sebut ya. Kemudian dari segi pembentangan, komunikasi semasa memberi pentangan, judge juga akan memberi pentangan sama ada idea yang telah dibuat tersebut, ciptaan tersebut dapat disampaikan dengan baik ya. Itu perlulah. Jadi maksudnya dalam tim ada 2 orang, mungkin pilih seorang yang jadi ketua untuk bercakap lah kan. Jadi yang pasal yang boleh berkomunikasi dengan baik. Mungkin kalau ada ya, dengan slide-slide yang telah dibuat tu, boleh explain daripada situ lah ya. Kemudian jadi judge perlu dipahamkan lah, diyakinkan dengan idea dan inovasi masing-masing lah. Kemudian degree of inovasi, setakat mana dia punya darjah inovasi tersebut lah yang telah diciptakan. Semua ada memang, sama ada pernah dicipta ataupun belum pernah, ataupun enhancement tu daripada idea adik-adik sendiri, itu dia punya value and novelty lah. So akan merangkumi sebanyak 20% daripada situ. Ia juga termasuk dengan dari segi keselamatan drone lah. Inovasi tersebut perlu dicipta. Tetapi jikalau tim cipta satu inovasi yang menggunakan pisau untuk memotong buah dan sebagainya, jadi adakah selamat kan dari segi penggunaan pisau tersebut kan. Jadi kita akan menilai lah, kalau benda ni terlalu bahaya pun, jadi kita akan kuranglah markah dia. Perlu menitik beratkan aspek-aspek keselamatan ya. Saya rasa tadi mungkin soalan tu sebenarnya nak tanya shortlisted sebagai top 10 eh. So mungkin dengan apa yang telah dihantar selama ni sehingga hari ni, macam mana nak pilih yang 10 terbaik daripada 30 yang adalah kan. So saya rasa adik-adik semua dah hantar poster. Okay, kita dah terima poster, video dan juga ada PowerPoint yang dihantar. So kita akan menilai dari segi antara perkara yang sama juga bukan Encik Manuel sebutkan tadi. Cuma mungkin kat sini tidak ada persembahan lah sebab adik-adik hantar melalui online kan. Jadi kita akan tengok dari segi originality, dari segi apa ni, presentation, kemudian kalau yang tadi poster tu eh, poster, okay, adakah poster tu menggambarkan apa yang kita, apa yang adik-adik nak laksanakan lah projek tu eh. So yang penting ialah idea tu, inovasi yang ada lah daripada projek adik-adik tu. So itu antara perkara, kriteria yang kita tengok lah untuk di senarai akhir sebagai 10 eh, 10 kumpulan lah. Itu antara perkara yang kita tengok lah. Okay, untuk memberi orang kata lagi, orang kata chances untuk menang. Jadi yang mana peserta-peserta yang panelis 10 orang mungkin boleh memikirkan untuk membuat satu prototype lah, sama ada scale model ataupun model sebenar ataupun macam mock up sample ya. Boleh buat gunakan 3D ataupun boleh buat gunakan apa-apa sahaja bahan-bahan yang terbuang dan sebagainya, just nak menunjukkan idea tersebut macam mana ia dilaksanakan lah ya.
Prototype tak semestinya perlu terbang. Ya, adik boleh terbang. Buat pakai foam ke. Yes. Terpulang lah. Jadi sebab apa prototype ni nak nampak ada visualization daripada judges tu. Dan adik nak explain dekat judges tu pun senang. So dia digalakkan lah sebenarnya. Dia tak adalah compulsory ataupun tak wajib lah benda tu. Okay, soalan semasa pitching, boleh kami gunakan slide pada projector? Okay, dia sebenarnya masa yang ada sangat singkat semasa untuk pitching. Pitching ni diberi 5 minit je. Jadi diberi 5 minit untuk pitching dan 5 minit lagi Q&A daripada panel. Jadi lebih kurang satu kumpulan dalam 10 minit, maksimum pun 15 minit saja. So kalau adik pakai slide ni mungkin dia akan jadi panjang sangatlah. So macam mana adik susunkan slide adik yang panjang tu dalam masa 5 minit saja? Yeah. Bercerita. So sebab tu tadi Cik Makno terangkan kalau ada prototype tu bagus. Yeah. Daripada prototype tu adik boleh pitch adik punya project tu kepada judges. Just pegang prototype tersebut tu ditunjuk macam mana dia cara kita idea kita nak nak menjalankan benda tu lah. Kerja tak. Dia macam mana. Kalau nak guna slide tu untuk nak bantu tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Cuma boleh. Kena compress lah. Masa, kena masa, masa hanya 5 minit. 5 minit je untuk pitch. Jadi dalam team tu pilih yang fasih, yang cepat lah bercakap kan. Boleh translate idea kepada judge dan bawa satu prototype dan ataupun satu gambar pun cukup, boleh explain macam mana kan. Itulah. Ada lagi soalan? Okay, nak tanya apa-apa lain dari segi nak pasang drone, ada masalah tak rasa-rasa nak pasang drone? Okay, kot lah. Baik. Bila keputusan akan dimaklumkan? 18 bulan. Okay, keputusan untuk 10 panelis ini akan dimaklumkan pada 18 bulan November ya. Hari ini 13, jadi lagi 5 hari kita akan memaklumkan. Dan kemudian 10 panelis yang telah confirm telah terpilih akan dimaklumkan. Dan jika hendak 10 panelis yang nak buat prototype, bolehlah. Maksudnya ada masa lebih kurang 6-8 hari lah, seminggu lah, seminggu lebih lah untuk membuat prototype lah dan untuk dibawa ke arena atleta ya. Bagi colourful sikit pun tak apa ya. Seminggu lah. Seminggu ya. Okay ya. Drone yang tadi ni diberi untuk adik buat pemasangan lah. Yalah. Ini bukan prototype lah. Sorry. So prototype adik-adik tu kena daripada material sendirilah. Material sendiri. So tak perlu yang mahal, just kita nak tunjuk barang boleh. Tunjuk barang tu je ataupun model kita tu je kepada judges supaya lagi apa nama, ada alat lah untuk bantuan untuk adik penerangan. Ya, penerangan. So 10 yang terpilih ni kita akan maklum pada 18 bulan. Jadi pentingnya tadi email dan juga contact number tadi. Sekali lagi lah contact number tu penting kan. Tolong bagi pada jadi pastikan semua ada email yang contact number pun kalau boleh bagilah dua nombor sebab senang bagi backup. Nak contact kalau seorang mungkin tak dapat dihubungi ke ada satu lagi number. Supaya adik-adik akan terima semua maklumat yang kita bagilah. Okay. Jadi daripada 30 peserta penyertaan sekarang akan tinggal 10. Jadi chances tu tinggilah. Kan 1/3 lah kan. Jadi harap orang kata mungkin boleh buat persediaan. Siapa yang yakin dia rasa dia boleh terpilih dalam 10 panel ni, boleh buat persiapan lah ya. Persiapan awal lah. Persiapan awal lah untuk prototype ke ataupun satu gambar rejah yang lebih jelas itu diterangkan kepada judge nantilah. Okey, so saya rasa bagi kami kami dah lengkap kan penerangan kami. Kalau ada apa persoalan saya bagi masa. Boleh sebab kalau ada Q&A kita buka lah. Buka lagi ya. Nak tanya bertanya. Untuk detail pada 26-27 tu bagi mereka terpilih tu kita akan hantar melalui email pukul berapa kena ada dekat sana. Okey, mula pukul berapa dan habis pukul berapa. Semua detail tu kita akan bagi dalam email nanti bagi mereka yang terpilih lah. Okay. Tapi setakat ni kita akan dia punya time tu 10 pagi hingga 6 petang lah. Arena Aseta Bukit Jalil lah. Makan minum semua ada. Makan semua ada. Tapi hari tu akan ramai tau orang dekat Azeta macam Cik Manuel cakap tadi ada 25 event ataupun 25 competition. Drone ni adalah salah satu daripada 25 tu lah. So adik-adik akan jumpa banyak lagi benda-benda yang berkaitan dengan teknologi pada hari tu. Yalah, kalau satu competition macam kita ni ada 10 panel ni, lagi 25 pun ada 10-10 jadi kurang-kurangnya 250 orang penyertaan lah. Yang berlainan ya.
dan ada judges lagi. Jadi maksudnya memang ramai lah. Dan ada apa nama, jadi pegawai daripada Kementerian Sains yang akan pergi melawat. Jadi sejalah pakaian semua kemas lah. Kalau nak pakai baju tim sendiri pun boleh. Ya, boleh. Lagi digalakkan lah. Ya, nah. Kita nampak macam ni memang pertandingan kan. Ya. Okey. Saya rasa kalau dalam check box ada lagi. Jap. Untuk waktu sekarang ya. Kami hanya perlu tunggu result pada 18 hari bulan. Ya, betul. So tunggu je 18 hari bulan ni. Siapa yang shortlisted selamai 10 pasukan lah, 10 bulan. Okey. So itulah, tunggulah. Doa-doa lah. Semai hajat. Jadi buat masa sekarang tak boleh nak ubah apa lagi. Cuma kalau nak ubah pun chances peserta-peserta semasa hari yang dua hari yang terakhir lah. Jadi di situ kita akan nilai hari pertama ada pemarkahan dia, hari kedua ada pemarkahan dia. Jadi dari sana pemarkahan hari pertama, hari kedua yang terakhir tu tercampur dengan apa yang telah dihantarkan sekarang, dikirakan dapat peserta yang pemenang lah, pemenang pertama, kedua dan ketiga ya. Pitching tu perlu mengikut giliran atau ditetapkan? Harus ditetapkan ya. Kita akan tetapkan. Kita akan tetapkanlah sub grup mana yang akan pitch, sebab kalau ikut giliran jalan ikut giliran mana kita memang ikut giliran tapi atas penetapan pihak ustil lah. Pihak ustil. Kami akan maklumkan masa hari kejadian lah. Hari yang kedua tu, hari pertama belum lagi, 26 belum lagi, hari yang 27 hari bulan November tu. Jadi inilah kita akan, mungkin kita akan maklumkan pada hari 26 hari bulan lah. Jadi boleh bersedia lah pada 27 hari bulan tu, siapa grup mana yang pertama, yang kedua dan seterusnya lah. Basically panel ataupun hakim akan bergerak daripada satu booth ke satu meja. Jadi mungkin daripada hujung dah pusing balik bentuk U lah. Macam itulah, dia tak perlu kita datang ke panel, panel akan pergi ke ke meja masing-masing. Para peserta just tunggu saja, tunggu saja dekat tempat masing-masing. Buat persediaan, nanti kita akan maklumkanlah mungkin lepas ni siapa, lepas ni siapa. Macam itulah. Okey. Jadi kalau ada slide-slide yang dah di-print kan, boleh print dan letak di di apa nama stesen masing-masing lah. Supaya senang untuk diteliti oleh judge ataupun orang-orang yang kenamaan yang datang lah. Pegawai-pegawai yang datang. Sebab kemungkinan poster yang kita adik dia buat tu mungkin tak cukup maklumat dia ke kan. Adik rasa macam nak nak tambah apa ni, macam yalah gambar ke ataupun screenshot daripada PowerPoint ke. Dia print out boleh. Adik-adik kena ingat, dia kalau kita pergi event, orang akan tengok barang atau produk kita ni melalui satu poster ataupun drone tu sendiri. Orang akan faham. Maksudnya daripada maklumat yang kita letak dalam poster tu, orang akan dapat idea sikit apa yang adik-adik buat. Tapi kalau contoh, kalau poster tu mungkin hanya gambar drone saja, mungkin orang tak tahu drone ni nak buat apa. Dan adik kena bersedia lah untuk explain dekat orang yang bertanya tu. Okay? Macam tu lah. Nak jual produk adik lah ni sekarang ni. Okay? Ada lagi soalan? Nampak macam tak ada lah. Saya bagi 10 saat. Kita ada berapa minit ni? How many minutes? Okay. So 9 8 7 okay, tak apa Encik Lino, countdown jap. 5 4 3 2 1 okey. Okey, dah tak ada soalan. Jadi kita sampai ke apa nama asal akhir. Jadi kami mengucapkan syabaslah kepada yang telah berjaya, 30 peserta yang telah dipilih hari ini setakat ini. Dan kita ni berdoa-doa lah, berharap tuan-tuan peserta-peserta adalah yang 10 panelis yang akan dipilih pada 26 hari bulan nanti ya. So saya bagi pihak muda mengucapkan lah tahniah lah kepada semua yang telah menyertai dan telah berjaya setakat ini, dan supaya meneruskan perjuangan anda sehingga peringkat akhir nanti lah. Dan kita akan maklumkan. Okay, Jazrul ada apa nak cakap? Saya pun tak ada apa, cuma terima kasih semua atas effort masing-masing untuk design ataupun buat menjayakan pertandingan drone ni. So diharap tuan-tuan terpilih lah untuk masuk ke 10 peserta terakhir nanti, dan masa hari final nanti cuba buat yang terbaik lah eh. Baik, selamat maju jaya. Terima kasih Cik Fuad. So saya pun sama ucapkan tahniah sehingga ke tahap ini, adik-adik berjaya sampai
Dan bagi mereka yang tak terpilih, janganlah bersedih sebab kita bukanlah nak orang kata apa, nak tengok siapa yang terbaik. Tapi sebenarnya kita nak generate orang kata apa, minda teknologi di kalangan adik-adik lah sebenarnya. So kalau tak terpilih tu, sebenarnya dah bersyukur. Ruang ada lagi. Dah bersyukur sebab dah sampai ke tahap ni tu sebenarnya dah cukup bagus sebenarnya. Semangat bersaing penting. Ya, yeah, betul. Yeah. Dan sekarang kita kena perlu bersaing. Cuma kita diberi limit lah, tak boleh nak bawa sampai 30 orang ke final. Betul. Jadi kita terpaksalah pilih yang terbaik lagi, 10 orang pula. Dan bagi mereka yang terpilih nanti, saya ucapkan tahniah dahulu dan maju jaya, selamat maju jaya lah pada peringkat akhir nanti. Baik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.